زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي الكمال مرحبا أهل النوالي. Beliau jaga niat ini dari kecil sampai tumbuh dewasa sampai beliau meninggal. Niat itu beliau jaga terus. Sehingga diceritakan pernah beliau dengan beliau punya teman ketika masih anak-anak. Ada satu namanya Ibnu Saha, satu namanya Ibnu Abi Irsin. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waktu itu masih usia anak-anak. Ketiga orang tersebut punya niat yang sama, yaitu ingin pergi kepada seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf Hamdan Al-Ghauf. Tapi di tengah jalan niatnya berubah. Ditanya Ibnu Saka, "Wahai Ibnu Saka, kau mau ketemu ini ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Hamdan, kau punya niat apa?" Kata Ibnu Saka, "Saya punya niat, saya mau kasih pertanyaan yang sulit. Saya mau lihat ilmunya sampai di mana ini ulama, dia bisa jawab atau tidak." Jadi niatnya mendatangi ulama yang soleh namanya Syekh Yusuf Hamdan, niatnya mau uji coba apakah ulama ini alim atau tidak. Itu niatnya Ibnu Saka, temannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ditanya kawannya yang kedua, Ibnu Irs, "Kau niatnya apa?" Dia katakan, "Saya punya niat mau memberikan pertanyaan ilmiah. Saya mau lihat apakah beliau mampu menjawab pertanyaan ilmiah yang saya sampaikan." Jadi dua-duanya niatnya buruk. Kemudian yang ketiga ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Kau punya niat apa?" "Saya punya niat hanya minta doa saja, cari berkah." Itu niatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya ketiga-tiga berangkat. Sampai di rumah sang ulama, ini ulama besar, Al-Ghauf itu namanya Wali Ghauf. Wali Ghauf itu di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya, Syekh Yusuf Nabhani menceritakan, kalau ada seorang wali punya pangkat Al-Ghauf, jadi para awliya itu punya pangkat-pangkat. Mereka punya pangkat yang berbeda-beda. Kalau Wali Ghauf itu, kalau kita minta tolong, mereka langsung menolong kita dalam waktu sesaat. Itu Ghauf, Ghauf artinya pertolongan. Nah, kemudian berangkatlah ketiga-tiganya sampai di tempat ulama tersebut. Ya. Ulama tersebut keluar dari rumahnya. Dia katakan, "Wahai Ibnu Saka, kau punya pertanyaan begini, begini, begini." Dijelaskan. "Ini jawabannya seperti ini. Sekarang kau pergi pulang. Saya melihat dari tulang rusukmu nanti muncul itu api-api kekafiran. Nanti kau akan menjadi kafir." Padahal dia orang cerdas, Ibnu Saka. Kemudian dikatakan, "Kau wahai Ibnu Abi Irsin, kau punya pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini." Padahal dia belum sempat bertanya. Ini sang wali ini, beliau kasyaf, dijawab. "Ini jawabannya, ini kitabnya. Sekarang kau pergi pulang. Saya melihat nanti kau tenggelam dengan dunia." Disuruh pulang. "Adapun engkau wahai Abdul Qadir, kau datang kemari niatnya ingin mencari keberkahan, mau minta doa. Kau datang dengan niat yang baik, dengan hati yang baik. Insya Allah kau nanti dewasa, kau akan mengatakan kalimat, seluruh para wali di zamanmu berada di bawah telapak kaki. Telapak kakiku." Itu ucapan itu akan keluar dari lisanmu ketika kau dewasa. Ternyata waktu berjalan, Ibnu Saka jadi ulama, jadi orang alim. Saking alimnya, beliau di Irak itu tidak ada seorang pun yang berdebat dengannya, pasti kalah. Akhirnya raja mengutus dia pergi ke satu wilayah non-muslim untuk menghadiri perdebatan dengan agama-agama yang lain. Sampai di negara, satu wilayah non-muslim, sampai di sana, ternyata dia jatuh hati lihat ada wanita.
wanita cantik, dia jatuh hati kepada wanita tersebut. Ditanya kepada orang-orang, ini wanita orang tuanya di mana, masih ada? Disebutkan rumahnya di sini. Berangkat Ibnu Sakhaw ke rumah tersebut. Ternyata non muslim. Dia datang, saya mau lamar anakmu. Kata orang tua anak tersebut mengatakan, saya terima lamaranmu, tapi syaratnya satu, kau harus pindah agama ke agama kami. Akhirnya dia pindah agama, menikah dengan wanita tersebut, meninggal dunia dalam keadaan kafir, sesuai ucapan dari Syekh Yusuf Al-Hamadan.